Inilah macam-macam alat berat. Bor Alat berat yang bernama bor ini berfungsi untuk mengeruk tanah dengan kedalaman tertentu yang bertujuan untuk membuat pondasi suatu bangunan yang besar agar bangunan tersebut menjadi kuat dan kokoh khususnya di area yang tanahnya lembek atau berair ekskavator Excavator adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan penggalian atau penggerukan. Secara umum, ekskavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu material tanah, pasir, kerikil, atau yang lainnya. Ekskavator merupakan salah satu alat penting dalam proses pekerjaan konstruksi karena fungsinya yang serba guna Ekskavator digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, pengerukan dan juga sering digunakan untuk pemecah batu pipeline trencher Pipeline trencher adalah salah satu jenis alat berat yang berfungsi untuk berbagai macam pekerjaan penggalian atau pembuatan parit seperti pembuatan saluran pipa listrik, saluran gas, saluran selokan dan instalasi saluran pipa lainnya. Pipeline trencher dirancang khusus untuk pekerjaan penggalian yang bisa menembus tanah yang keras dan bisa menghancurkan bebatuan sehingga pekerjaan penggalian menjadi lebih mudah dan cepat. Bucket Wheel excavator. Bucket wheel excavator adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tanah melalui serangkaian bucket yang berputar secara kontinu. Material yang telah digali kemudian dipindahkan melalui belt conveyor untuk kemudian dikumpulkan pada hopper atau dipindahkan dengan dump truck. Mulcher Bulldozer Mulcher bulldozer adalah salah satu jenis doser yang dilengkapi dengan alat bernama mulcher, fungsi mulcher bulldozer adalah untuk melakukan berbagai pekerjaan seputar kehutanan, perbaikan jalan, dan juga konstruksi. Biasanya, mulcher bulldozer digunakan untuk pekerjaan pembukaan lahan atau hutan. Mulcher bulldozer mampu melakukan pekerjaan land clearing dalam waktu yang bersamaan Wheel bulldozer Wheel bulldozer adalah salah satu alat berat yang berjenis dozer yang fungsinya untuk mendorong dan memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wheel bulldozer menggunakan roda karet yang bisa beroperasi tanpa merusak jalan. Wheel bulldozer mempunyai kelebihan bermanuver lebih gesit karena menggunakan ban karet. Wheel bulldozer ideal digunakan pada area dengan permukaan yang lunak karena ban karetnya lebih stabil ketika beroperasi. Aspal paver Aspal paver atau disebut juga dengan aspal finisher adalah sebuah alat berat yang berfungsi untuk menghamparkan campuran aspal yang dibuat sebelumnya. Pada proses pengaspalan, biasanya aspal akan ditambahkan dari truk ke dalam mesin aspal piver. Selanjutnya, material yang berupa aspal yang telah dicampur dengan bahan lainnya akan dihamparkan ke permukaan yang akan diberikan aspal sehingga proses pengaspalan akan lebih mudah dan merata.